Bertemu semula. Memperkasa industri pelancongan di Mukah menerusi promosi kebudayaan dan khazanah Melanau yang mempunyai nilai warisan yang tinggi. Ahli Parlimen Mukah, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, selain mempertingkatkan promosi produk pelancongan sedia ada, produk warisan juga akan dipromosi bagi memastikan warisan yang ada akan terus relevan untuk tatapan generasi akan datang. Jelas Hanifah, usaha terbabit terlebih dahulu diperhalusi bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan fokus utama adalah bagi memastikan ekonomi setempat dapat dijamin dengan peningkatan pelancong yang berkunjung ke Mukah. Jadi bila kami pasan, paling terbagus adalah melaksanakan melalui pelancongan. Jadi kami pun mikir dari segi kebudayaan Melanau, kami perlu juga dari segi memahami secara mendalam. Daripada saya, mulalah dari segi pendedahan kami pada dari segi ritual-ritual rakyat dan dari segi asal-usul, dari segi yang pun adat resam, dari segi kepercayaan, dari segi sejarah. Daripada ia kami ada, okay, muntuk adalah the heartlands of the Melanau. Kami perlu memperkasakannya. Jadi bila kami semakin hari semakin tahu, semakin kami ingin ia dikongsikan bersama. Untuk tujuan itu, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan agensi-agensi berkaitan untuk bekerjasama dalam usaha mengetengahkan Pesta Kaul Kakan, sejarah asal-usul Melanau, rumah panjang Melanau, makanan tradisional Melanau dan lain-lain lagi. Hanifah juga menegaskan jerunai-jerunai yang ada di Kampung Telian Mukah akan dikekalkan keberadaannya untuk menjadi tarikan pelancongan di kawasan berkenaan. Bagi kami, paling bagus ia dikekalkan tempat asalnya kerana ia adalah hak milik dari segi masyarakat kita pun ketukunan. Jadi biarlah kita dapat memastikan bahawa asal-usulnya dapat dihayati situ, dapat juga menjadi tarikan pelancong.